Jadi satu kali lagi rakan-rakan sekalian dari IMAK itu dulu, selamat datang ke Love to Grey. Berikan tepuk kita harap berikan kasih sayang, kita harap berikan tenaga positif yang sangat-sangat bersemangat untuk anda semua. Jadi adakah anda sudah bersedia? Baik, jadi satu kali lagi, rakan-rakan sekalian, sila pegang tangan rakan anda dengan sekuat-kuatnya. Seterusnya, sama-sama kita buat sedikit imbas kembali. Pernah tak rakan-rakan di sini semasa anda menghadapi cabaran ataupun semasa anda mau rasa putus asa? Ada rasanya rakan-rakan di sebelah kiri kanan yang berikan sokongan yang sangat-sangat tinggi untuk anda semua. Jadi di sini apa yang saya mau sampaikan adalah rakan-rakan sekalian, semasa anda mau berputus asa, fikirkan belakang anda ada banyak rakan yang sentiasa berikan sokongan dengan anda. Jadi anda bukan seorang dan kita adalah datang dari satu keluarga yang besar. Kita ada satu tim yang sangat strong dan keluarga ini namanya adalah IMAK. Jadi sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada rakan sekerja dan buka hati anda, buka minta ada berikan appreciation dengan rakan sekerja anda. Surprise tak, excited lah, saya rasa bersyukur lah saya punya anak-anak banyak sayang dengan saya. Rasa dihargai, mungkin kita boleh menambah semangat dengan dia orang. Ini ialah satu sifat yang bagus untuk kita mengamal untuk di tempat kerja lah. Orang yang appreciate kita ni sangat susah untuk dicari. So, bila kita down, kita bila kita tak ada mood ataupun tak ada semangat untuk kerja, seorang seperti inilah yang akan boost kita punya positivity ataupun kita punya energy lah. Kita tahu apa yang siapa yang kita mau berterima kasih, tak kita mau berani menjaga keluar, tak kita bagi tahu orang supaya orang akan rasa dia menolong kita tiap ada terima sesuatu dari kita. Terima kasih ini sangat bagus untuk semua orang. Terima kasih itu boleh menolong kita untuk menghargai orang lah kita. Kiranya dia tolong kita dengan cara terima kasih itu dia sudah terharu yang dia yakin dia boleh tolong kita pun mampu untuk menolong dia buat. Oke, untuk segi bagian terima kasih memang saya bagi saya penting lah untuk terutamanya untuk para pelanggan macam di Indonesia kata mereka orang membeli barang kita setelah mereka buat timbang kita harus cakap terima kasih lah untuk mereka rasa dihargai lah. Untuk rakan sekerja saya, pertama sekali saya rasa gembira sebab berpasukan dengan kamu orang semua. Saya berasa bangga dan saya berasa bersyukur sebab ada semua anda yang di tepi saya. Dan saya harap kita masih bersatu hati, bersatu semangat selama-lamanya untuk mencapai semua malamat. Tak kisah cabaran apa, kita berusaha untuk selesaikannya.
Terima kasih semua. Saya rasa saya berterima kasih banyak-banyak dengan orang banyak membantu saya. Selama ini saya terlalu lambat nak buat kerja, tidak faham, lambat faham. Tapi orang banyak bersabar, yang rakan-rakan saya banyak bersabar dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Jayo, fighting! Jayo!